la enough enough. Eh, barça dentro de la superliga europea cuál es uh, yo creo que la liga europea mm, se carga el negocio del fútbol que es una cuestión uh, solo de dinero pero es una opinión muy personal eh, de lo que me he ido viendo de lo que ha salido tampoco tengo una información en profundidad de que eh, cómo va a estar organizada la competición, um, pero estoy más por eso de que, um, a ver, no todo es el dinero, porque a lo mejor pensando en ganar mucho dinero llegará un momento en que te vas a cargar el negocio, te vas a cargar lo que es el fútbol, ¿no? las esencias del fútbol, eh, este deporte tan bonito que... Okay, get, ulang Cube -cube". ya, itu merupakan wawancara beberapa waktu yang lalu, Presiden FC Barcelona sekarang Laporta ketika ditanya sebelum menjabat nih teman-teman Bagaimana proyeknya di Barcelona untuk menanggapi adanya wacana tentang European Super League Nah pada saat aku men video ini akhirnya secara resmi Barcelona ikut bergabung ke European Super League teman-teman. Jadi, bukan hanya Barcelona ikut bergabung ke European Super League, ada Real Madrid, Atletico Madrid, Man United, Liverpool, Arsenal, Man City, Spurs, Chelsea, Juventus, AC Milan dan Inter Milan. Semua tim-tim besar teman-teman. Nah, pada saat kemarin teman-teman, pihak dari European Super League menyatakan akan menyelenggarakan turnamen dalam waktu dekat membuat UEFA ataupun FIFA mengeluarkan respon. Terkhusus UEFA teman-teman, selaku penyelenggara Liga Champions Eropa ataupun UEFA Champions League teman-teman. Nah, di situ UEFA dengan tegas melarang tim-tim yang aku sebutkan tadi teman-teman untuk ikut European Super League. Jadi, pihak dari UEFA sudah melarang. Kemudian ditegaskan oleh operator dari liga-liga masing-masing ataupun PSSI-nya masing-masing liga teman-teman. Nah, Liga Spanyol, kemudian Liga Inggris, Liga Italia, teman-teman. Semua dengan satu kata menolak European Super League ini secara tegas. Dan artinya apabila mereka 12 tim yang aku sebutkan tadi teman-teman Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Man City, Man United dan kawan-kawan Untuk tetap bersekeras ikut ke European Super League Bakalan disangsi oleh UEFA bukan hanya tim, pemain juga. Pemain tidak akan diperbolehkan untuk ikut ke Piala Dunia ataupun turnamen-turnamen yang dibuat oleh FIFA ataupun UEFA, teman-teman. Kemudian tim bakalan disanksi 60 juta euro, kurang lebih, teman-teman. Nah, ini analisis aku ya. Kenapa European Super League ini banyak diikuti oleh tim-tim besar? Ini menarik teman-teman. Apa sebabnya ya? Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, Beberapa waktu yang lalu, pandemi Covid-19 bergulir menimpa di seluruh dunia dan imbasnya juga ada efeknya ke sepak bola. Penonton tidak diperbolehkan masuk ke stadion teman-teman karena peraturan kesehatan untuk menjaga jarak untuk mobilitas massa tidak banyak teman-teman. Yang membuat kos ataupun pemasukan dari tim-tim 12 tim tersebut teman-teman membengkak untuk menutupi gaji pemain tanpa ada masukan-masukan dana segar dari tiket dari merchandise teman-teman yang dibeli di official langsung di stadion ataupun kantor masing-masing tim tersebut jadi nggak ada pemasukan nih tim-tim tersebut jadi mereka gali lubang tutup lubang gali lubang tutup lubang nah yang dimana covid ataupun pandemi ini belum selesai, mau nggak mau harus ada salah satu gebrakan yang diambil oleh 12 tim tersebut. Sebab dari sisi ekonomi teman-teman, Kedua belas tim tersebut mengalami kerugian seperti grafis ini. Semua tim teman-teman, Man United, Spurs, Atletico Madrid, Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Inter, Barca, Man City, Juve, Milan, Liverpool. Itu merupakan tim-tim yang ikut ke dalam European Super League. Nah, tim-tim tersebut tentunya mengeluarkan banyak uang untuk pemain-pemain ataupun kos dalam satu musim. Dan itu tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh UEFA. Ada kemuakan dalam tanda kutip teman-teman ya. Pihak-pihak tim tersebut dengan UEFA juga nih. Dalam tanda kutip. Kemuakan teman-teman. Kenapa? Ketika mereka ikut ke Liga Champions Eropa ataupun UCL teman-teman. Mereka udah keluarkan gaji banyak. Dana operasional yang banyak. Yang besar gali lobang tutup lobang untuk memperkuat tim beli pemain bintang tapi ketika mereka meraih gelar prestisius tersebut Liga Champions Eropa mereka hanya mendapatkan sebesar teman-teman kurang lebih ini grafisnya untuk juara winner Liga Champions Eropa 19 juta euro ataupun 20 juta euro runner up 15 juta euro dan seterusnya teman-teman dan itu tentu tidak sebanding dengan apa yang Tim-tim 12 tersebut keluarkan untuk ikut ke Liga Champions Eropa. Nah, kenapa dalam tanda kutip muak teman-teman, tim 12 tersebut ke UEFA dalam tanda kutip teman-teman ya. Nah, seperti yang kita ketahui UEFA ini kan penyelenggara dari Liga Champions Eropa. Tentunya semua dana sponsor hak siar, keuntungan-keuntungan masuk dulu ke UEFA selaku penyelenggara kemudian mereka alirkan ke semua tim. Nah, ternyata apa yang dikeluarkan oleh UEFA itu ke semua tim ya seperti tadi terlalu sedikit. Yang akhirnya membuat tim 12 tersebut rugi. Tidak ada untung malah buntung, teman-teman. Nah, kita harus realistis bahwa tim juga mau untung, bukan hanya rugi 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 rugi. Enggak heran, teman-teman. UEFA dari tahun ke tahun kita jumpai berita-berita korupsi pejabat dari FIFA dan itu semakin membuat citra UEFA ataupun FIFA teman-teman dalam tanda kutip lagi kotor atau perusak nah muncullah nih penggagas dari European Super League siapa dia? Florentino Perez presiden dari Real Madrid nah sebenarnya kalau teman-teman mengikuti di tahun 2009 udah digagas ini udah dilontarkan isu dialah penggagasnya cerita teman-temannya tahun 2009 dan tahun 2021 akhirnya terkonfirmasi bakalan digulirkan di samping dari Florentino Perez ada nih presiden dari Juppe Agnelli teman-teman ada juga keluarga Glazer orang-orang Amerika nih teman-teman Glazer kemudian ada pemilik dari Liverpool nah pada saat Florentino Perez menggagas European Super League ini ada pihak investor dari Amerika again 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 untuk mendanai untuk membantu European Super League dananya fantastis segar teman-teman bakalan dikucurkan dana yang kurang lebih 6 miliar dolar AS dari Bank JP Morgan tentunya JP Morgan ini memiliki relasi yang cukup baik dengan Florentino Perez Glazer dan pemilik Liverpool Nah, tentunya juga dengan 6 miliar dolar AS ini dikucurkan berbeda dengan apa yang selama ini UEFA lakukan kepada tim-tim Champions League. Ya. Apa itu? Ketika dana sponsor masuk ke UEFA, UEFA membagi ke tim-tim yang ikut Liga Champions yang terlalu dikit, UEFA malah banyak mendapatkan keuntungan dari mereka gulirkan Liga Champions di European Super League ini konsepnya dibalik. JP Morgan dan kawan-kawan yang mendanai European Super League masuk nih sponsor, dana-dana masuk nih ke penggagas teman-teman. Dana tersebut dikucurkan sebanyak-banyaknya ke pengikut European Super League. Penggagas hanya sedikit saja mendapatkan keuntungan. Nah, artinya kembali tim-tim yang 12 tersebut bakalan kabarnya ada ikut Bayern Munich lagi, RB Leipzig dan lain-lain teman-teman sedang dilakukan negosiasi. Itulah yang mereka cari, duit. Kita bicara realistis teman-teman, nah, untuk mengikuti untuk tetap survive teman-teman di liga yang mereka ikuti, di kompetisi yang mereka ikuti, di turnamen yang mereka ikuti. Karena kalau misalnya pandemi ini terus menerus tanpa ada uang dari tiket, merchandise, tim suka tidak suka mau tidak mau bakalan buntung. Sampai situ jelas teman-teman ya. Itu guys, kita bicara tentang kemakmuran dari tim dan pemain. Kalau kita bicara tentang kemakmuran atlet ya, sepak bola berapa lama sih bisa bertahan? 15 tahun, 20 tahun kurang lebih teman-teman ya. Dan tentunya ketika bergabung timnya ke European Super League membuat ya pemain juga bakal makmur yang ketika dia masa tuanya tidak usah terlalu memikirkan banyak lagi sebab dengan bergabung ke European Super League dana banyak gaji pemain bakalan melonjak juga suka tidak suka teman-teman karena bakal merusak pasar itu sendiri nah masalahnya European Super League ini timbul debat timbul dilema komplik teman-teman karena tidak melakukan diskusi terlebih dahulu dengan FIFA ataupun UEFA langsung mendeklir bahwa Eurovian Super League bakalan diluncurkan, itu pertama, teman-teman. Tanpa ada diskusi UEFA juga terkejut, apa-apaan ini. Nah, artinya di sini ada dana yang sangat melimpah, teman-teman, ya, dikucurkan oleh pihak ketiga ke Eurovian Super League. Nah, di samping itu, tidak adanya asosiasi pemain dilibatkan dalam Eurovian Super League ini, kabarnya, teman-teman, seperti yang kita dengar-dengar juga, karena yang terkena imbasnya lagi, teman-teman, ketika... Tim tersebut gabung ke European Super League, ya pemain, karena bakalan tidak bisa bermain di viala dunia, ataupun kompetisi yang diikuti, ataupun diselenggarakan oleh UEFA ataupun FIFA. Nah, titik poinnya bahwa European Super League ini diadakan jelas, teman-teman, untuk ekonomi, untuk kemakmuran tim, untuk keberlangsungan tim. Suka tidak suka, kita bukan bicara tentang sepak bola mati inilah itulah tapi kenyataan seperti itu sekarang udah industri mana mau gaji pemain seperti Messi 20 juta euro mana mau mana mau Ronaldo 1 juta euro mana mau nah makin lama makin lama makin lama meninggi gaji tersebut pemain ataupun pelatih ataupun manajemen tim bakalan harus berpikir panjang juga dalam mengambil langkah nggak mungkin 12 tim tersebut mengambil langkah seperti ini tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Pasti sudah berpikir panjang. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk gabung tanpa berpikir konsekuensinya apa. Nggak sembarangan loh konsekuensi yang bakal mereka terima. Tim-tim yang bakal bergabung ke European Super League. Nah, ada beberapa cetusan saran ya dilakukan yang diberikan oleh beberapa pihak. Contoh Laporta di wawancara yang di awal tadi teman-teman. Laporta mengatakan mungkin bisa dijadikan opsi 2 tahun sekali diadakan European Super League seperti Piala Dunia. Tapi ini Piala Dunia untuk klub. Nah, di samping itu ada baiknya pihak-pihak dari European Super League melakukan komunikasi dengan UEFA ataupun FIFA untuk membuat European Super League ini ada di bawah naungan UEFA ataupun FIFA. Tapi itu nggak tahu lah kita apakah pencetus dari UEFA ataupun European Super League ini mau atau tidak itu kan nggak tahu kita. Gitu. Tapi pada esensinya itu akan lebih baik untuk keberlangsungan untuk kebaikan semua. Untuk kebaikan semua, teman-teman. Untuk kebaikan semua, bukan kebaikan European Super League, bukan kebaikan Barcelona dan lain-lain, teman-teman. Untuk kebaikan semua. Baik itu pemain, pelatih, manajemen dan lain-lain, teman-teman. Sebab banyak sekali pemain, pelatih-pelatih top yang menolak juga European Super League karena tidak berada di naungan UEFA ataupun FIFA yang sekarang menjadi konflik yang luar biasa. Jadi kesimpulannya European Super League ini jelas untuk memperbaiki ekonomi. Yang kedua teman-teman jelas sponsor-sponsor yang membantu European Super League dari sisi penyelenggaraan lebih banyak memberikan insentif kepada tim 340 juta euro, 360 juta euro, 400 juta euro kurang lebih teman-teman digontorkan ketika mereka ikut ke European Super League dan tentunya itu sangat-sangat besar yang mampu membangun infrastruktur tim, membantu membeli pemain dan sebagainya teman-teman. Oke lah. Kita lihat kelanjutan dari European Super League selanjutnya. Tinggal sebenarnya gampang sekali tinggal diajak diskusi bagaimana selanjutnya. Apakah European Super League ini di bawah payung UEFA ataupun FIFA? Apakah tidak sama sekali dan membuat Barcelona dan lain-lain bakalan dihukum. Kita nantikan kabar selanjutnya. Oke teman-teman sampai sini aja videonya. Kabarnya UEFA tanggal jam 3 waktu Indonesia Barat, teman-teman Indonesia bakal melakukan rapat bagaimana selanjutnya terkait tentang European Super League. Bye.